My whole life I just wanted someone who would notice me. My whole life I just wanted to be somebody to be. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, I just wanna be great. Yeah, 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 I just wanna be great. Appreciate all that is vacant. It's just for the taking. If you make up your mind, you can take it. I'm never complacent. I would work in a mansion or basement. Yeah, there's no replacement for persistence. Halo teman-teman penonton setia official YouTube channel Karoseri Adi Putro. Dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman nonton video ini, kami doakan semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Kembali lagi bersama aku Adit. Di video kali ini kita akan menyaksikan proses rilisnya JetBus 5 SHD Double Glass pertama buatan Karoseri Adi Putro. Nah, di sini akan ada 5 unit yang akan dirilis dari Karoseri Adi Putro menuju ke garasi dari PO Efisiensi, dan akan seperti apa detail-detail bisnya serta prosesi rilisnya. Silakan teman-teman tonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk like video ini, klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, dan bagiin ke seluruh sosmed teman-teman supaya seluruh Indonesia tahu kalau JetBus 5 SHD Double Gas pertama yang akan dirilis adalah milik PO Efisiensi. Silakan ditonton sampai selesai ya teman-teman. Nah, teman-teman langsung aja yuk kita review bagian eksteriornya. Di sini sudah ada Om Eri sekaligus Ko Mario sebagai tim sales dari PO Efisiensi. Untuk bagian eksteriornya, ini menggunakan bodi JetBus 5 SHD Super High Deck dengan dimensi tingginya itu 3,85 meter, kemudian panjangnya 12 meter karena memakai sasis dari Hino dengan seri Hino RM280 ABS. Nah, untuk lebarnya, ini 2,5 meter sesuai dengan standar lebar bis di Indonesia. Wah, ini benar-benar antusias banget ya, karena ini rame banget nih hari ini. Ada Mas Jody juga. Halo, Mas. Salah satu di YouTuber hits nih ya. Adi Putro official ini. Oke, monggo. Siap, monggo. Luar biasa antusiasme rilisan pertama JetBus 5 SHD. Joss. Nah, kita lihat bagian eksteriornya, kita lanjutin. Di sebelah sini, ini bagian depannya sudah tipis bandonya. Ya, untuk di JetBus 5 ini mau itu pakai bodi MHD atau SHD, bandonya tipis. Nah, bando yang tipis ini akan memaksimalkan visibilitas kita dari kabin penumpang menuju ke arah depan. Kemudian di bagian depannya di sini ada LED yang khas dari Adi Putro, nggak putus gitu ya dari ujung ke ujung. Kemudian di bagian bawah di sini ada 3 buah lampu bilet, teman-teman. Ini untuk fog lamp, ini lampu jarak dekat, dan ini lampu jarak jauh sekaligus dim. Dan lampu sennya dibikin model mengalir seperti ini. Kemudian kita bisa lihat di sebelah sini, ada 3 ruang bagasi. Langsung aja kita buka. Ini bagasi ruang pertama, ini bagasi ruang kedua. Wah! Ini aku memegangnya pakai satu tangan, teman-teman. Jadi agak effort ya. Nah, ini dia. Oke, ini bagasinya menggunakan bagasi space frame yang tembus dari ujung kiri ke ujung kanan, dan karena menggunakan bodi SHD super high deck, jadi ini bisa buat ngangkut motor, teman-teman. Bagasi space frame yang luas dan tembus dari ujung kiri ke ujung kanan. Kemudian di sebelah sini ada kotak gitu ya, sebagai akses menuju ke
arah suspensi udara. Iya, benar banget. Bis ini sudah pakai teknologi suspensi udara, jadi nggak ada lagi suara kreket-kreket-kreket, yang ada hanya kenyamanan sepanjang perjalanan dari suspensi udara ini. Kemudian di atas ini ada bagasi juga, ya. Standar dari bodi SHD atau Super High Deck, di atas ban belakang ini ada bagasi. Kemudian di pintu belakangnya, langsung ke arah belakang, kita spill sedikit ya interiornya. Wah, mewah banget. Kita tutup dulu. Dan ini dia bagian belakangnya. LED-nya pakai sen ngalir juga, teman-teman. Dan teman-teman harus lihat detil lampunya. Ini ada lampu stop lamp dengan model 3D seperti ini. Wah, looks-nya jadi cakep banget. Kemudian di sebelah sini, mesin dari sasis Hino RM280. Ini sudah standar emisi Euro 4, teman-teman. Jadi ketika teman-teman naikin bis ini, teman-teman juga berperan dalam menjaga lingkungan ya, karena gas buangnya ya, emisinya itu jadi lebih ramah lingkungan lagi. Sudah Euro 4. Oke, kita tutup aja. Very nice. Kemudian kalau kita lihat ke arah atas, di sini ada kamera parkir. Oke, di bagian bawahnya di sini ada sensor parkir. Dan di bagian kanannya ini ada pintu darurat. Iya, Hino RM280 ABS. Cakep banget ya, teman-teman. Oke. Habis ini kita langsung aja yuk review bagian interiornya dari unit yang satu ini, karena kita belum lihat bagian interiornya. Dan kita akan masuk lewat pintu depan. Oh, lagi ada YouTuber lain nih. Kita geser aja ya ke unit yang ini, teman-teman. Nah, ke sebelah sini. Yuk, kita masuk ke dalam interiornya. Nah, teman-teman, ini dia bagian interiornya. Di sini dashboardnya di custom dengan varian warna yang cakep banget ya, dari PO Efficiency. Kita lihat di sini warna coklat ketemu dengan warna hijau neon seperti ini. Very nice. Kemudian di sebelah sini ada handle ya, supaya kita masuk ke dalam bisnya jadi lebih aman. Oke. Nah, ini adalah model dashboard terbaru dari JetBus 5 series yang sangat ergonomis untuk driver, karena tombol-tombolnya ini terpusat di sebelah sini ya, jadi sangat terjangkau oleh tangan driver. Kemudian di sebelah sini ya, speedometernya ini benar-benar visibilitasnya tuh cakep banget ya. Kalau kita duduk di sini, nah ini nggak akan kehalangan sama setir seperti ini, jadi visibilitasnya bagus. Kemudian untuk handbrake di sebelah sini sangat terjangkau oleh driver. Di sebelah kanannya di sini ada kaca yang bisa kita geser seperti ini. Ini juga ergonomis dan luas ya kacanya. Jadi buat bayar parkir atau kasih ke tukang parkir atau bayar tol, ini juga gampang. Kemudian kita bisa tutup seperti ini. Bagian sini ada kompartemen buat naruh barang-barang, misalnya uang receh atau kartu tol ya. Bisa di bawah sini, ini bisa buat tempat naruh air mineral. Kemudian di belakangnya, di sini ada apar atau alat pemadam api ringan. Dan ada sabuk pengaman untuk driver. Oke, kalau kita lihat ke arah atas, di sebelah sini ada fasilitas standar dari JetBus 5 series, yaitu ada speaker. Nah, seperti ini teman-teman, ada speaker. Kemudian, kalau kita lihat ke arah depan, kita bisa lihat spionnya ada 3 buah cermin, yang satu buat ke arah belakang, kemudian yang satu ini buat ke arah depan kita di bumper. Kalau yang paling atas buat ngelihat ke arah sebelah. Nah, begitu pula dengan spion yang di sebelah kiri, ini visibilitasnya juga bagus banget teman-teman. Ya, ke arah belakang, ke arah depan, dan ke arah seberang. Very nice. Ini yang tadi aku bilang, bandonya sudah model tipis ya. Bando atau topi, terserah teman-teman mau bilangnya apa. Jadi visibilitasnya cakep banget.
Kemudian kalau kita naik lagi ke arah atas, di sini ada spion interior untuk driver. Jadi driver kalau pengen pakai spion interiornya, nggak perlu mengangguk atau membelokkan leher yang terlalu ekstrim ya. Jadi nyaman buat driver. Oke, kita lanjut. Lihat bagian interiornya, di sebelah sini ada dua bangku. Ini biasanya bangku untuk connect sekaligus helper ya. Di sebelah sini. Dan ini dia ruang penumpangnya. Sebelum itu, kita tutup dulu supaya lebih kedap suara. Nah, nutupnya gampang, teman-teman. Untuk Jetbus 5 series, di sini juga sudah ada pembaruan di bagian pintunya. Ada garnish, list kayu, dan logo Adiputro. Serta ini juga bisa kita geser ya dengan mudah seperti ini. Nah, teman-teman, gimana? First impression-nya mewah banget kan interior dari Jetbus 5 series milik PO Efficiency. Nice. Nah, ini dia, teman-teman. Kita lihat detail bagian interiornya. Kita mulai dari peralatan yang ada di sebelah sini. Ini ada kotak P3K ya, sebagai salah satu fasilitas yang akan disediakan oleh PO Efficiency. Kemudian di sini ada desain sekat atau teman-teman bilangnya partisi gitu ya, dengan model terbaru yang teman-teman harus lihat detailnya. Ada logo Adiputro. Very nice. Di sini ada texture ya, 3D gitu. Kemudian di bagian bawah ini juga ada texture yang keren banget. Kemudian sekatnya ini juga didesain cembung ke arah depan supaya dapat menambah legroom ya, atau ruang di antara sekat atau partisi dengan kursi di paling depan. Next, untuk kursinya ini menggunakan kursi buatan Aldila sebagai salah satu produsen kursi bis yang terpercaya oleh PO Efficiency. Dari tahun ke tahun selalu menggunakan Aldila. Luar biasa kolaborasi antara PO Efficiency dengan kursi Aldila. Oke, kita lihat dulu pakai lensa yang ultra wide ya. Ini baris pertama. Kemudian ini baris kedua. Baris ketiga. Baris keempat. Baris kelima, baris keenam, baris ketujuh, baris kedelapan, ya, delapan dikali empat ini ada 32. Kemudian di sini ada 5, jadi totalnya ada 37 kursi buatan Aldila, cakep banget. Kemudian di bagian belakang di sini ada ruang untuk naruh bagasi gitu ya. Dan di sini ada kaca belakang yang ditutupin stiker warna putih. Kemudian ini dia view-nya dari arah belakang ke arah depan. Nah, teman-teman harus lihat di sini lighting standar dari Jetbus 5 adalah seperti ini. Warnanya warm white 2700 Kelvin yang ini tuh ya elegan banget dilihatnya. Nah, teman-teman harus lihat di sebelah sini. Ya, di sini ada ambient light. Ini motif V, teman-teman. V itu melambangkan 5 dari angka Romawi Jetbus 5. Kemudian ini ada desain louver dengan model terbaru seperti ini. Dan ini lampu bacanya bisa dinyalain seperti ini. Di tengah-tengahnya di sini ada USB port charger 2 unit. Ya, jadi kalau teman-teman mau ngecas HP, nggak perlu rebutan nih di antara sini, bangku yang ini dengan bangku yang di sebelahnya, gitu. Oke, louver AC model terbaru dan ambient light model terbaru. Kemudian kita geser ke tengah, ini ada yang baru juga loh, teman-teman. Di Jetbus 5 series ini, ducting atau bagasi kabinnya, ini digeser 10 cm ke kiri dan digeser 10 cm ke kanan. Jadi, headroom atau ruang kepala kita itu akan lebih leluasa lagi. Nah, teman-teman, kalau di bangku yang konfigurasinya dua-dua seperti ini mungkin nggak terlalu kerasa ya. Tapi kalau misalnya konfigurasi kursinya satu-dua, ini akan kerasa banget bedanya. Ya, headroomnya jadi lebih leluasa. Kemudian di sebelah sini ada bagasi kabin.
seperti ini cara bukanya. Oke, kita tutup lagi, caranya seperti ini ya, ditutup gini. Ini bisa langsung dikunci, jadi nggak ada lagi suara gemblodak dari bagasi kabinnya. Oke, kita lihat lagi bagian belakang. Ini bagasi kabinnya full ya. Kalau misalnya teman-teman bawa tas gitu, silakan masukkan di bagasi kabin. Nah, seperti ini. Ini benar-benar kelihatan mewah, kayak di pesawat ya teman-teman. Lihat bagian atasnya. Kemudian untuk fasilitas keamanan di sini juga udah lengkap banget. Ada pintu darurat yang tadi aku sebutin di sebelah sini. Kemudian ada jendela darurat di atas. Dan ada palu darurat pemecah kaca yang teman-teman bisa temukan di antara dua kaca samping di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita maju lagi ke arah depan. Kita udah ngelihat detail interiornya. Wah, sekarang kita coba duduk ya di kursi paling depan di sebelah sini. Kita duduk di sini aja yuk, coba. Nah, ini dia visibilitasnya. Nah, teman-teman, dengan memakai topi model terbaru yang tipis dan melengkung ke arah bawah, kita bisa melihat leluasa dari kaca paling atas di sebelah sini. Kemudian untuk ke arah speedometer di driver juga leluasa banget. Nah, ini teman-teman, teman-teman harus lihat legroom-nya bisa bertambah karena model partisi yang cembung seperti ini. Dan kemudian di sini ada armrest. Nah, kursinya ini juga bisa kita senderin, teman-teman. Caranya tinggal tekan tombol warna merah yang ada di sini. Kemudian teman-teman dorong badan teman-teman ke arah belakang. Dan teman-teman bisa langsung menikmati kursi yang merebah banget seperti ini. Wah, kelihatan ya perbedaannya ya. Ini adalah fitur reclining seat dari kursi buatan Aldila. Oke. Gimana cara kembaliin ke posisi semula? Caranya gampang banget, tinggal ditekan ya. Nanti ini akan kembali ke posisi semula. Nah, keren ya, bukan sulap, bukan sihir. Seperti ini overall bagian interiornya. Gimana? Keren banget kan interiornya? Asli sih. Oh ya, ini BTW kita udah mau ada di sesi rilisan unit efisiensi shuttleku di hari Jumat tanggal 13 Oktober 2023. Langsung aja yuk kita ke arah keluar dan kita nikmatin prosesi rilisannya. Oke, kita tutup. Joss. Nah, teman-teman, habis ini kita akan melaksanakan prosesi rilis unit efisiensi shuttleku 5 unit Jetbus 5 SHD dengan sasis Hino RM280 ABS. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Semoga menambah informasi baru untuk teman-teman dan menambah minat teman-teman untuk beli produk terbaru dari Karoseri Adi Putro, Jetbus 5 series, bukan yang lain, dengan sasis apapun itu. Jadi apapun itu sasisnya, karoserinya tetap Karoseri Adi Putro. Dan kita ketemu lagi di video-video selanjutnya tentunya dengan bis-bis buatan Karoseri Adi Putro. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Pray to God, man, I hope I don't die. I've been awake for days.
Oke, teman-teman, kita masuk rest area untuk istirahat dan kita ketemu rombongan efisiensi yang rilis duluan. Masih pada di sini ternyata. Jos, rame. I don't need no light to see you shine. Mungkin kita bakal main ya teman-teman ke poolnya di Kebumen ya. Nah, jalan bareng ini. Joss, dua rombongan rilisan JetBus 5. She's got